Halo. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik. Puji Tuhan. Sebelum ibadah sekolah minggu, yuk kita sapa dulu nih di sekolah minggu kita yang ada di rumah. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Iya, puji Tuhan. Adik-adik baik-baik, sehat-sehat. Nah, kalau begitu, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Kita mau bernyanyi, hatiku penuh nyanyinya. Yuk, tepuk tangan kita di ketinggi yuk. Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami dapat beribadah walaupun via online. Ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kiranya hadirat-Mu Tuhan selalu menyertai dan memberkati ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik. Heh, langsung berdiri. Kayaknya kita belum berdiri ya dari tadi, adik. Langsung berdiri ya. Kalau gitu, yuk kita ajak adik sekolah minggu kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagi dengan pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Itu adik-adik harus stop di rumah ya, harus taat dengan apa ya Lause kata katakan ya. Nanti ada contohnya, nanti Lause panggil ada Lause Aurel sebagai contohnya ya. Silakan Lause Aurel, kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Seperti itu ya adik-adik.
24. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya kau memberkati agar kami dapat duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau ngajak adik-adik untuk menonton cuplikan drama berikut ini. Yuk kita tonton dulu. Israel. Bangsa Israel. Adik-adik sudah melihat ya tadi, ada seorang raja yang sedang ketakutan. Dia sedang bingung dan sangat khawatir. Raja yang tadi itu adalah Raja Balak. Raja Balak ini adalah raja dari orang-orang Moab. Ya, raja dari bangsa Moab. Kira-kira kenapa ya raja ini ketakutan? Yuk kita lihat lagi. Mereka sudah mengalahkan bangsa Amori dan mereka sedang menuju kemari. Gimana ya? Yang harus aku lakukan? Mereka kan bangsa yang besar. Sudah banyak sekali bangsa-bangsa yang dikalahkan. Ya, aku tahu. Aku akan menyuruh utusanku untuk memanggil Bileam supaya nanti Bileam mengutuki orang Israel itu. Mana utusanku? Utusan? Utusanku? Mana kau? Utusanku? Pergilah kepada Bileam dan katakan, aku, Raja Balak, memanggilnya ke sini. Katakan seperti itu. Baik, Raja. Saya akan membawa Bileam untuk bertemu dengan Raja Balak di tempat ini. Saya berangkat dulu. Adik-adik, Raja Balak ketakutan dengan bangsa Israel karena bangsa Israel sudah berada dekat dengan negerinya. Nah, bangsa Israel ini terkenal dengan bangsa yang besar, bangsa yang kuat dan selalu menang dalam peperangan. Maka Raja Balak takut kalau nanti bangsanya diambil oleh bangsa Israel. Nah, kemudian Raja Balak mencari ide dan meminta tolong kepada Bapak Bileam untuk mengutuk bangsa Israel agar bangsa Israel kalah dalam peperangan. Kira-kira Bapak Bileam mau nggak ya terima permohonan dari Raja Balak? Yuk kita lihat. Bapak Bileam, ayo ikut saya. Raja Balak ingin bertemu dengan Bapak. Raja Balak butuh bantuan Bapak.
Tenang, akan ada upah yang banyak. Ayo kita berangkat. Waduh, aku harus bertanya kepada Tuhan dulu. Tunggu di sini ya. Dia bertanya dulu kepada Tuhan, boleh atau enggak ya dia pergi? Maaf, aku tetap tidak bisa ikut pergi bersama kalian. Dan dia taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, maka dia tidak akan melakukan. Tapi ternyata Raja Balak belum puas. Dia mengirim lagi utusannya dengan jumlah yang lebih banyak, dengan membawa upah yang lebih banyak untuk memanggil Bapak Bileam kembali. Bileam, ayo ikut kami. Raja Balak ingin bertemu dengan Bapak. Raja Balak membutuhkan bantuan Bapak. Tenang, akan ada upah yang banyak. Ayo kita berangkat. Maaf, aku harus tetap bertanya kepada Tuhan dulu. Bapak Bileam tidak langsung mengiyakan permohonan dari utusan Raja Balak. Tetapi Bapak Bileam tetap berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman, pergilah bersama mereka, tetapi hanya apa yang kukatakan kepadamu yang harus kau lakukan. Wah, ini di sini Bapak Bileam diizinkan oleh Tuhan untuk pergi bersama-sama dengan utusan Raja Balak. Akhirnya, keesokan paginya, Bapak Bileam ini pergi bersama dengan utusan-utusan Raja Balak. Tapi bukan naik pesawat, naik kereta, naik mobil, apalagi naik motor. Nah, Bapak Bileam ini pergi menggunakan keledainya. Tapi adik-adik, di tengah perjalanan, keledai Bapak Bileam menyimpang sebanyak 3 kali. Sehingga Bapak Bileam memukul keledainya sampai 3 kali. Kemudian, Tuhan membukakan mulut keledai Bapak Bileam sehingga keledai ini bisa berbicara seperti manusia. Dan keledainya berkata, apa yang telah kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku sebanyak 3 kali? Karena kau telah mempermainkanku. Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi seumur hidupmu sampai sekarang ini? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Tidak. Tuhan yang membukakan mata Bapak Bileam sehingga Bapak Bileam bisa melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus di tangannya berada di depan mereka. Kemudian malaikat ini berkata kepada Bapak Bileam, wahai Bileam, mengapa engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Aku ada di sini karena jalan yang kau pilih ini adalah salah. Nah, Bapak Bileam langsung sujud. Kemudian Bapak Bileam menjawab, ya sudah, kalau memang aku tidak boleh pergi, lebih baik aku pulang saja. Wah, tetapi malaikat Tuhan ini berkata, pergilah, tetapi ingat ya Bileam, hanya apa yang kukatakan yang harus kau katakan. Di sini malaikat Tuhan mengingatkan lagi kepada Bileam, kalau Bileam harus taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kemudian Bapak Bileam sampai ke kerajaan Raja Balak. Nah, Raja Balak meminta Bapak Bileam untuk mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Bapak Bileam, jangan engkau kutuki bangsa itu karena bangsa itu telah aku berkati. Wah, adik-adik, Bapak Bileam yang harusnya mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali, tetapi Bapak Bileam malah memberkati bangsa Israel. Raja Balak kemudian marah kepada Bapak Bileam dan protes kepada Bapak Bileam, aku menyuruh engkau untuk mengutuk bangsa itu. Kalau engkau tidak mau mengutuki bangsa itu, jangan engkau memberkatinya. Tapi adik-adik, Bapak Bileam menjawab Raja Balak dengan tegas. Kata Bapak Bileam seperti ini, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia, yaitu Tuhan, memberkati, aku tidak dapat membalikkannya atau mengutuknya. Nah, adik-adik, kita harus mencontoh Bapak Bileam menjadi orang yang taat. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan Yesus melalui taat kepada mama papa, taat kepada guru, taat kepada lause di gereja, dan banyak lainnya. Yuk adik-adik, kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Ayat Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14a. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta tolong mama atau papa untuk membacakannya untuk adik-adik. Yuk adik-adik, kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, kita baca sekali lagi ya.
1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat merema di dalam hati kami dan menjadi buah bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari adik-adik kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita hari ini. Kita mau bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati pekerjaan Papa dan Mama. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan membuat aktivitas kita hari ini, yaitu kita akan membuat figura tiga dimensi seperti ini. Ya, oke, bahan-bahan yang adik-adik perlu siapkan adalah yang pertama kertas HVS. Ya, tapi kertas ini boleh diganti dengan kertas lain yang adik-adik punya. Boleh kertas bekas juga boleh, ya karton juga boleh, apa saja boleh, bisa diganti ya. Kemudian kita punya kertas origami atau kertas warna. Nah, kemudian kita perlu penggaris, lem, pensil untuk menggambar, gunting, dan juga pensil warna untuk nanti menghias. Nah, oke. Okay. Kalau bahan-bahannya sudah siap semua, kita akan membuatnya sama-sama. Ya. Kertas HVS ini kita akan membuat pola dulu. Ya, yang pertama kita akan membuat garis untuk yang atas dan bawah itu 5 cm, 5 cm ya. Kemudian yang samping kiri dan kanan 4 cm. Ya, kita akan buat pola. Seperti ini ya, adik-adik. Ya, yang atas 5 cm, yang samping kiri kanan 4 cm. Ya, digunting di sini, di bawah tidak digunting ya. Kita akan menggunting. Nah, digunting seperti ini ya, adik-adik. Nah, kemudian di sini di kiri kanan atas dan bawah ini kita bikin garis lagi 1 cm 1 cm. Nah, kalau sudah kita akan mulai menghias pinggirnya ya. Untuk menghiasnya adik-adik boleh bentuknya kotak-kotak boleh, garis-garis boleh, bulat-bulat boleh ya. Kalau semua menghiasnya boleh. Nah. Kurang lebih seperti ini. Nah, duduk. Ini dilipat masing-masing itu 1 cm 1 cm sesuai dengan yang sudah kalian garis tadi ya. Nah, adik-adik kalau sudah dilipat semua 1 cm 1 cm seperti ini ya. Nah, ini sekarang adik-adik sudah bisa membentuknya. Supaya lebih berbentuk, nanti bentuknya seperti ini, adik-adik boleh tambahkan lemnya. Lemnya di paling ujung seperti ini ya.
Nah, sudah jadi seperti ini adik-adik. Figura tiga dimensi kita sudah jadi seperti ini. Nah, ada satu lagi tugas tambahan untuk adik-adik ya. Nah, Lose akan kasih kata-katanya, nanti kalian boleh menyusunnya. Nah, nanti kalau kalian berhasil menyusunnya, itu adalah satu ayat hafalan sesuai dengan tema cerita kita hari ini tentang ketaatan. Ya. Nanti kata-kata itu kalian boleh tulis di kertas warna-warni, setiap katanya beda warna. Ya, kalau kalian tulis dan kalian susun, kalau sudah ketemu ayatnya apa, kalian boleh tempel di sini. Ya, sekarang adik-adik boleh ingat-ingat kata pertamanya ada. Ya, kata pertamanya itu Lause pilih kepada Allah. Yang kedua ada kata daripada. Yang ketiga ada kata lebih. Kemudian yang keempat ada kata kita. Kita harus. Kemudian yang kelima ada kata kepada manusia. Satu lagi terakhir ada kata taat. Contoh kata yang harus kalian susun nanti. Nah, ya, kalian harus usaha susun dulu ya sampai ketemu. Nah, nanti kalau kalian sudah berhasil, di bawah sini ada ayatnya. Kira-kira kalian benar enggak menyusunnya? Ya, ayatnya kalian baca. Oke, kalau sudah berhasil susun, boleh kalian tempel di sini dan menjadi pajangan di kamar kalian atau di mana saja. Ini bisa ditaruh di atas meja ataupun juga digantung. Ya, terserah kalian nanti pasang. Ini kalau digantung bisa dipasang kita atau tali di atas. Oke? Cukup sekian aktivitas kita hari ini. Saya percaya kalian pasti bisa membuatnya lebih bagus lagi. Dan yang terpenting adalah kalian harus menghafal isi ayat yang Allah sudah kasih tadi. Oke, sampai jumpa minggu berikutnya. Bye. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Biar adik-adik masih ingat apa yang adik-adik dapatkan cerita firman Tuhan hari ini. Ya, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tetap taat kepada siapa adik-adik? Taat kepada Tuhan Yesus melalui siapa? Melalui Papa dan Mama. Kita mau dengar-dengaran dan nasihat dari orang tua kita. Yuk kita akan menyanyikan lagu kita, TAAT. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Ibadah sekolah minggu kami sudah selesai. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk taat kepada Tuhan Yesus melalui Papa dan Mama mau mendengarkan nasihat mereka. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kami juga mau serahkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan sertai kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
sekolah minggu kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan adik-adik, tahu sampai ini punya pengumuman buat adik-adik. Mulai tanggal 3 Oktober 2021 atau mulai minggu depan, ibadah sekolah minggu menjadi kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil dimulai dari kelas batita sampai kelas 2. Ibadahnya dimulai jam berapa? Jam 7 pagi. Dan kelas besar dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Ibadah sekolah minggunya jam 8 pagi. Jangan lupa ya adik-adik, kelas kecil jam 7 pagi, kelas besar jam 8 pagi. Tentunya masih tetap di channel YouTube GKI Citra Raya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Ayat hafalan. Minggu ini. Yesaya. 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41:9b. Aku berkata kepadamu hambaku, aku telah dan tidak menolak engkau. Yesaya 41 ayat 9b, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Yesaya 41 ayat 9b, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Yesaya 41 ayat 9b, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. 41 ayat 9b, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan aku tidak menolakmu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. God bless you. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 9b, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau.
Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu. 1 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Ayat hafalan 19 September 2021. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Lalu seantaran hari ini adalah, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Ayat hafalan Yesaya pasal 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41
ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Hai teman-teman dan loser, ini aktivitasku, tongkat Bapak Harun. Makasih, dadah. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak.